Disinyalir memiliki niat untuk balikan dengan Verrel Bramastra. Kedekatan antara Natasha Wilona dan aktor tampan Emeraldi Rafael kini tak kalah mencuri perhatian. Pasalnya beberapa kali terlihat Emeraldi Rafael dengan santainya membagikan momen kedekatannya dengan Wilona yang cukup mesra. Memang setelah berpisah dengan Verrel Bramastra, Wilona ramai dikaitkan dengan sejumlah pria, salah satunya adalah Emeraldi Rafael. Keduanya belakangan dipertemukan oleh sebuah proyek TV series yang memasangkan Wilona dan Emeraldi. Sama-sama memiliki wajah oriental, tak sedikit netizen yang menilai bahwa Wilona dan Emeraldi begitu cocok. Apalagi meski dirinya kembali dekat dengan Verrel, Wilona disebut tengah terhalang restu Vena Melinda lantaran perbedaan kepercayaan keduanya. Dipercaya untuk memerankan sosok yang memiliki love interest, dilansir melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Kamis, tanggal 23 September tahun 2021. Emeraldi Rafael tiba-tiba saja menyinggung soal nasib Enzo dan Diva yang mereka perankan. Dalam foto tersebut tampak keduanya begitu dekat dengan berdiri dan berdampingan satu sama lain. Tak sedikit warganet yang akhirnya menilai bahwa Natasha Wilona lebih cocok bersama dengan Emeraldi Rafael lantaran banyaknya kesamaan di antara mereka berdua. Digadang menjadi kandidat terkuat pengganti Verrel Bramastra di hati Natasha Wilona, berikut profil lengkap Emeraldi Rafael. Artis Natasha Wilona kini dikabarkan sedang dekat dengan salah satu artis berdarah Tionghoa, yakni Emeraldi Rafael. Belakangan Natasha Wilona dan Emeraldi Rafael sering bersama dalam satu momen. Bahkan baru-baru ini Natasha Wilona sempat memberi kue saat Emeraldi Rafael saat ulang tahun.